Orang-orang yang dijamin oleh Nabi SAW boleh masuk syurga tu 10 orang, semuanya jalan belakang tu, ingat Quran belakang tu. Orang duduk dengan Quran, orang tahajud dengan Quran. Lepas tu lain pada tu, sahabat-sahabat hak pasang geliga-geliga, banyak pasang hidup dia tu hidup dengan Quran. Masya Allah. Kita pun kena lagu tu lah. Walaupun dunia yang maju penuh dengan maksiat pada sekarang ni, kita kena duduk dengan Quran. Tak mesti kena ngapa Quran semua sutih, tapi kalau dah boleh ngapa Quran, orang-orang hak kira tanya luar dah. Kerja-kerja habis dah. Nah, dulu dia duk kerja penat dan ni ada tak ada kerja. Utamanya orang-orang hak 90 naik ke atas. 90 naik ke atas kalau dia tak kerja berat lah. Jadi awal-awal mari ke masjid, tubik dari masjid pun tubik akhir-akhir. Sebab apa tu? Mari awal-awal, mari ulai Quran, baca Quran. Ha, tu. Lepas pada semaya orang lain pakat tubik belakang, tapi dia duduk lagi dengan Quran. Saya biasa dengar ni, orang umur 90, dia dah azal lama dah. Saya biasa rakyat dah ni cerita ni dah. Orang dekat-dekat ngenak pecang hijau, dia azal. Aku umur 90, aku nak ngapa Quran. Alhamdulillah. Boyo pecang hari yang pertama dia pecang tu, dia ngapa Quran, ngapa-ngapa. Orang umur 90 ngapa Quran 3 tahun. Ingat. Ingat semua. Hari ini kita baca sesuatu ayat, lepas tu terjemah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لتنزيل رب العالمين. Dan sesungguhnya Al-Quran yang diantara isinya kisah-kisah yang tersebut adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Ini sebab saya baca dah dua hari ayat ni. Ule-ule, jadi hari ini kita masuk terus kepada terjemah dia selalu. Dari pimpinan Ar-Rahman, nota kaki 1231, setelah Allah Ta'ala menceritakan perihal rasul-rasul yang telah lalu dan kaum masing-masing yang berakhir dengan kemenangi rasul-rasulnya beserta orang-orang yang beriman dan kebinasaan kaum kufur ingkar, yang bertujuan memberi semangat supaya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang teruh menyebarkan dan mengembangkan Islam sehingga berjaya. Maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya ditegaskan dalil kenabian Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin kepada baginda melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ha, ini sebagai huraya cinta di antara ayat belum pada ni yang Allah Ta'ala cerita hubungnya dengan kisah-kisah Nabi di zaman kaum mereka. Masuk hubungnya dengan Al-Quranul Karim ni sebagai penerangan satu mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi yang kekal sampai ke hari kiamat. Sedangkan banyak mukjizat yang berlaku di zaman Nabi tu pun untuk nak menguatkan bahawa Nabi Muhammad ni adalah seorang rasul yang sebenar yang dilatih oleh Allah Ta'ala. Maka Allah beri izin kepada Nabi boleh tunjuk sebahagian benda-benda hak pelik yang berlaku. Tapi Quran ni alhamdulillah adalah satu mukjizat yang kekal abadi sebab ia adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril alaihi salam dan dibaca oleh ummah sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah, termasuknya kita, nah, umat di tempat kita baca Quran, reti Quran dan amal dengan Quran insya-Allah. Nazala bihi ar-ruhul amin,
ia dibawa turun oleh malaikat Jibril yang amanah. Alhamdulillah. Ar-Ruhul Amin, iaitunya Jibril. Tidak khilaf ulama katanya, malaikat mana ataupun siapa dia Ar-Ruhul Amin. Nah, ini adalah totok teruh kepada Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Dalam apa ni, ke dalam hatimu, maknanya teruh Quran ni apabila dibaca oleh malaikat Jibril, ia masuk teruh dalam hati Nabi selalunya. Allah, ni hak pisik dah tu hawi kepada Nabi ni, walaupun dia tak pandai baca surat, dia tak pandai menulis, tapi gapo hak dia dengar, dia ngapa dia ingat, maka teruh selalu dah, tak terlupa-lupa. Tapi ada hak ni bukan arti Nabi terlupa, tapi Nabi baca tu jadi lekat-lekat dalam semaya. Ada di dalam tersebut, saya betul dengan saya duk ngajar kitab Mukhtasar At-Targhib wa At-Tarhib. Jumpa dalam hadis tu, Nabi semaya lebih kurang semaya maghrib ataupun semaya isya, Nabi baca jadi lekat. Baca-baca sekirat lekat, baca sekirat lekat. Bila sudah semaya, Nabi tanya, siapa tak ramai-ramai yang ambil air semaya tak rata basuh? Jadi kesal kepada Nabi itu siapakah baca jadi lekat dalam semaya. Ada seorang sahabat yang ambil air semaya jiruh gitu-gitu ya, kaki dia beru-beru-beru-beru. Walaupun anggota lain yang ambil betul belakang, rata belakang air, tapi body kaki itu dia jiruh beru, tak rata. Kesal siapakah Nabi baca lekat dalam semaya. Ha, ni sebab tu hok ni hok tu hawi kepada Nabi khoh lah. Tapi hok tu email dak lekat zamil ni, hok tu tak email, tak ingat sendiri tu. Nah, email terlupa sendiri, baca pak tu magi ayat tu kadang-kadang gigi terlekat, hok tu duduk di terlupa betul-betul. Pas tu kita jangan berasa hati dak. Tu email Mekah lagi lekat. Tu email Mekah hok duduk Quran ni boleh kata ke ulas sayur dia hari-hari beru baca dalam semaya. Saya dah tengok sama macam Mekah. Ada lagi orang tegur di belakang. Nak ayat katanya, terlupa ni benda tamada, benda biasa. Tapi tak sepatutnya duk pergi terlupa sama ayat yang biasa-biasa duk baca jadi terlupa juga. Lepas tu Quran ni, kita yakin ni Allah Ta'ala tak letak Quran dalam hati orang yang ada maksiat. Ini kita kena patah benda-benda pasal ni. Quran dia tidak akan duduk di dalam hati dan jiwa orang yang berdosa, buat dosa besar, banyak maksiat. Lepas tu hak tambah lebih pada tu orang malah ulai baca Quran, malah duduk dengan dia, malah apa tu, banyak lagi. Sebab tu Quran ni dia orang yang ngapa Quran tu sendiri, dia kena duduk dengan Quran boleh katakan sombong. Selain daripada dia rajin dah, dia ngapa dia ulai dah. Lepas tu benda yang patah-patah lari tu, dia kena ada. Sebab tu orang ingat Quran ni, dia warak. Minta maaf dah, dia tak isap rokok. Orang dah ngapa Quran, orang duduk dengan Quran sokmu, walaupun dia tak ngapa Quran, dia duduk baca Quran, dia tak isap rokok. Ha, tu. Lepas kalau dah kita tengok, umum masyarakat kita, tak ada kira, jadi tamnain gapo go tu goni masyaallah hisap rokok kebuk-kebuk pau. Patu naik edit email. Tidak sepatutnya orang yang berjawab teh ataupun tidak berjawab teh. Neh tamnain remai ni tamnain. Tak sepatutnya orang Islam kita hisap rokok. Banyak mana orang hisap rokok. Kalau di apa ni dikira duit sehari-hari masya-Allah. Orang kira sutai cangwak kita ni. Tiga empat cangwak ni. Kalau dia orang jatuh semua berhenti sak rokok sehari boleh buat sekolah sutai. Sutai sekolah. Mana buat gano? Rokok saya tak tahu dekat sebukus-bukus berapa tu. Tak tahu kata harga berapa. Jiho tu jiho ni kita tak tahu. Tapi nak ayat katanya kalau dia berhenti sak sehari ya, masya-Allah. Boleh buat masjid sutih. Boleh buat sekolah sutih. Ha, tu. Tapi tak ada arah benda-benda pasal ini. Benda tagih belakang.
benda berhi belaka. Dia tak isap rokok, duk tak boleh duduk lah. Lawyer, rasa tak kena ke tu ke ni. Apatah lagi, kalau kita klik kepada ayat ni, iaitunya Quran yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Nabi sapa kepada ummah dia ni melalui sahabat. Sahabat-sahabat ni Masya Allah, orang yang nak kepada Quran. Walaupun kita yakin katanya bukan semua sahabat ingat Quran belaka tak. Bukan semua sahabat ingat Quran semua. Tapi sebahagi umumnya sahabat adalah orang yang ingat Quran beberapa surah dan sebahagiannya orang yang ingat semua. Terutamanya tak? Khalifah pak orang tu hak tu hak cerak dah. Abdullah bin Mas'ud lagi. Ha ni lain pada khalifah. Orang-orang yang dijamin oleh Nabi SAW boleh masuk syurga tu 10 orang semuanya jalan belaka tu ingat Quran belaka tu. Orang duduk dengan Quran, orang tahajud dengan Quran. Lepas tu lain pada tu sahabat-sahabat hak pasang geligo-geligo banyak pasang hidup dia tu hidup dengan Quran. Masya-Allah. Kita pun kena lagu itulah. Walaupun dunia yang maju penuh dengan maksiat pada sekarang ni, kita kena duduk dengan Quran. Tak mesti kena ngapa Quran semua sutik, tapi kalau dah boleh ngapa Quran, orang-orang hak kira tanya luar dah. Kerja-kerja habis dah. Nah, dulu dia duk kerja penat dan ni ada tak ada kerja. Utamanya orang-orang hak 90 naik ke atas. 90 naik ke atas kalau dia tak kerja berat lah. Jadi awal-awal mari ke masjid, tubik dari masjid pun tubik akhir-akhir. Sebab apa tu? Mari awal-awal, mari ulai Quran, baca Quran. Ha, tu. Lepas pada semaya orang lain pakai tubik belakang, tapi dia duduk lagi dengan Quran. Saya biasa dengar ni, orang umur 90, dia ada azal lama dah. Saya biasa rakyat dah ni cerita ni dah. Orang dekat-dekat dengan nak pecang hijau, dia azal. Aku umur 90, aku nak ngapa Quran. Alhamdulillah. Boya pecang. Hari yang pertama dia pecang tu, dia ngapa Quran? Ngapa-ngapa? Orang umur 90, ngapa Quran 3 tahun. Ingat. Ingat sebuah. Bukan arti katanya nak ngapa Quran ni kena budak saja, otak kena muda saja. Dok otak tua pun boleh. Saya tengok klip semalam. Hak ni untuk orang-orang ngaji. Kunyai wai dekat-dekat dengan 80 baru cok penyatri ngaji. Masya-Allah. Orang Palestin. Nak ayat katanya sungguh dia. Baru habis penyatri umur dekat dengan 80. Apatah lagi kita hok duduk dengan Quran, ni klik kepada Quran. Ulai baca 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 walaupun tak mesti katanya kita tak target kita katanya kena berapa tahun, berapa surah dak. Hak pentingnya baca, baca, ngapa, ngapa, ingat, ingat. Orang dan ingat Quran, baca Quran, ngapa Quran, insyaAllah orang tu otak tak mering. Tapi wah orang tua duk ayat katanya ngaji banyak mering. Wallah alam orang tua ambil mana tahu. Eh, mun jangan duk ngapa Quran banyak-banyak, mering lah otak mu. Gila lah sikit-sikit. Banyak masuk ke tu lagi, masuk ke ni lagi. Padahal orang buat wicai seluruh dunia, ayat katanya, otak mana yang pasang tak gerak, hak tu lah derah mering, derah nyanyuk, derah lupa. Sebab apa? Dia duduk dia, tak ada duduk mikir apa. Tapi orang dia duduk mikir sokmo, duduk ingat sokmo. Cuba kita gambar, orang kena ingat, orang yang ingat Quran sebuah ni Masya Allah. Dalam otak dia, surah tu, lagu ni. Surah ni, lagu ni. Baca duduk situ, duduk sini. Dalam mata dia ni, nampak Quran sepanjang duduk depan dah. Nah tu. Lepas tak sering gerak ke mana otak dia. Itulah nak ayat katanya penting benda-benda pasal ini. InsyaAllah kita apa? Kita perubah diri kita dengan tidak makan ubat tak ada apa, tapi kita perubah dengan tahajud. Bangun baca-baca Quran. Orang dia apabila bangun malam-malam dia baca Quran, otak dia ni semua tua tang rangkai duk gerak habis, duk menuju tumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila semaya dia khusyuk. Khusyuk ni adalah satu ubat besar dalam hidup. Lepas tu semua yang kita buat, kita tangcai tam dengan khusyuk, dengan teliti, so. Ia jadi ubat yang mujarab. Ya we said, bagi orang yang duduk dengan pasang khusyuk, tekun,
sungguh buat gapo-gapo bu jadi nampak katanya nak bu jadi kunapap bukan nak kepada pasal isi sikit kuah banyak waktu kita tak sih nak kepada isi banyak itulah yang Allah Taala sengaja waktu turun Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan masa 22 tahun lebih. Kalau kita buat tanya Tuhan tak kuasa ke waktu turun Quran sebuah selalu kuasa tapi hikmat yang sangat besar. Sebab apa? Sebab nak menetapkan hati Nabi tu dalam baca dalam nak jadi hurai wikno benar-benar yang berlaku pada zaman itu, zaman ini dan sebagainya. Nah, ala qalbika litakuna minal munzirin, ke dalam hatimu supaya engkau wahai Muhammad menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Ya dah dah. Nabi baca, sahabat Nabi yang reti belaka. Sebab tu kalau kita buat soalan, Nabi tafsir semua dak Quran? Ulama pakak jawab katanya dak. Nabi tak tafsir semua tiap-tiap ayat. Sebab apa? Sebab dipahami dan direti dah oleh para sahabat. Nabi baca, Nabi reti dah. Sahabat pun, sahabat yang reti dah. Baca, baca. Sahabat pun, jarang sangat yang ditanya Nabi-Nabi. Ayat tu tu, nak lagu mana? Tapi doi pertikam Nabi, kecek pe Nabi, Nabi duk royak, gotu royak kan ni. Itulah sebagai tafsir Quran dia panggil. Tafsir Quran. Ayat ni, walaupun tidak disyarah dengan secara detail, tapi perbuatan Nabi, kecepen Nabi itu jadilah tafsir ayat tu. Oh ya, nak menjadi betul, we pahal kepada sahabat. Alhamdulillah. Tu orang di zaman Nabi. Orang di zaman Nabi. Nak ayat tanya geligo-geligo sungguh. Lepas tu majlis. Hak paling mulia sekali, iaitunya majlis. Nabi ngajar, Nabi royak, Nabi baca Quran, Nabi semaya, itulah dia panggil majlis yang paling mulia sekali atas muka dunia. Allah. Lain pada tu, majlis sahabat, majlis tabi'in, tabi'in, tamari siapa ke kita lah ni. Ya kau cerah belakang, kau cerah, 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 cerah ni pahal dah. Maknanya canglong, canglong, kau turun, kau turun, kau turun. Sebab apa? Di zaman Nabi lah. Orang yang paling barakah, paling molek sekali. Sama ada yang ngajar, dia royak, dia buat contoh, buat apa. Tapi zaman kita lah ni, walaupun tak sama dengan zaman Nabi, tapi kita harap mudah-mudahan malaikat bersama dengan kita, Allah Ta'ala sentiasa cucuri rahmat kepada kita. Melalui kita duduk dengan Quran, kita baca Quran, kita hurai Quran, orang dengar, orang apa semua. Tak ada kira duduk di rumah, duduk di masjid, duduk di mana. InsyaAllah dapat barakah belakang. Tapi hak pentingnya, kita nuknya di Quran tu. Nah, InsyaAllah di rumah kita pun bunyi Quran, di masjid pun adanya baca Quran. Jangan lupa ni, saya acak-acak kali ni turn kepada diri saya sendiri ni. Dan kepada semua kita tiap-tiap orang. Okay. Jadi ada sama duk ada kereta lagi apa pun kita we bunyi Quran. Siapa-siapa yang tak ada pasal Quran apa pasal bunyi suara dalam kereta dia baca mulut baca mulut. Nak baca mulut insya-Allah orang tu dia ya tak apa tak terlupa. Pas kalau kita tengok sangkum setengah-setengah bawa masuk kereta apa lagu lalu. Gonggang 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 Allah kita dengar apa namalah. Telinganya tak mana. Kita duduk di luar ni, kocok hati. Gugung, 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 gugung. Sebab apa? Dolah pasal lagu dia doa. Nah, yang lalu dengan kereta dia, gugung, 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 gugung. Lepas tu berhenti di api merah ni, Masya Allah. Orang tepi-tepi pakat tengok belakang kereta dolah. Yang pasal lagu dia. Sebab apa tak pasal Quran? Sebab apa tak baca Quran? Nah, duduk atas kereta, bila-bila jalan. Saya biasa tengok sore dia. Masa saya duduk mengaji di Kuza dahulu, Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Mudir dia, Allah Yarham Dr. Muhammad Ibrahim Syukri. Masya Allah, orang ingat Quran. Dia akan melangkai tiap-tiap hari, letak-letak. Masya Allah, mulut dia ni, duduk dengan Quran sama. Dia jalan, bukan dia ungar apa, jalan. Duduk dengan Quran sama. Orang-orang lalu, pasal jumpa dengan dia, ya kat tangan gitu, ya, tak ada wisalah sebab dia takut cacuk dengan Quran dia. Tapi hari-hari duduk lagu tu.
Masya-Allah, ni kita nak jadi sangkum kita, sangkum yang orang duduk dengan Quran. Nah, duduk dengan Quran, hidup ni ciwa-ciwa dengan Quran. Jangan terlupa, jangan lalai, jangan gapo. Sepang saya dak ayat sat ni, tak leh baca Quran, dengar Quran. Ha tu. Kalau tak leh baca juga hari-hari, tak leh dengar juga, ambil Quran buka tengok, tepuh gini tak apa. Tepuh, ya Allah, hari ni aku tepuh dengan Quran. Wei tangi kita ni sempat dengan Quran. Tak apa dah. Sup dah tu. Hari-hari kalau kita tak leh tepuh dengan Quran, tak leh baca Quran dan sebagainya, apatah lagi ha ni nak tingkai dan orang Islam kita tak pandai baca Quran. Allah tu dahsyatnya dah. Sikit lagi tak tahulah. Di akhirat sikit lagi Tuhan nak tanya lagu mana dia tu. Umur 70-80 tahun mu duduk atas dunia, bakpo mu tak ngaji Quran. Bakpo mu tak sepatah tak pandai baca Quran. Buka tengok Quran ni. Tak tahu katanya nak baca lagu mana. Ha ni, tak ada lah. Sebab tu saya seru dah. Ada kira ni siapa-siapa umur banyak ke umur sikit, marilah kita pakat soncai kepada Quran, duduk dengan Quran, mati dengan Quran dan akan dibakit masuk ke dalam syurga sikit lagi pun. Masuk dengan Quran. Itulah yang kita duduk nak. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dengan Quran sepanjang umur. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.